Selanjutnya resmi untuk seluruh civitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Sumatera dan tepat di belakang saya sedang berlangsung aksi penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Bumi Umat Sumatera. Berikut liputannya. Aksi yang dilakukan pada Jumat 20 September ini diikuti oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sumatera Barat, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Sumatera Barat, PD Salimah Kota Padang, dan 14 ormas lainnya yang berada di bawah naungan Aliansi Masyarakat Peduli Umat Sumatera Barat. Aksi ini memiliki dua poin tuntutan umum, yaitu menolak secara keseluruhan RUU PKS, mengawal dan mewaspadai RKUHP dari susupan ideologi yang tidak sesuai Pancasila, khususnya tindak pidana kesusilaan. Aku, Sumatera Barat, menyatakan penolakan pengesahan rancangan undang-undang PKS karena syarat dengan nilai liberalisme dan feminisme yang bertentangan dengan falsafah Minang, adat bahasa isyarat, cara bahasa di Kitabullah, dan mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama, serta moralitas bangsa Indonesia. Tuntutan penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dilayangkan oleh demonstran disambut baik oleh DPRD Sumatera Barat. Semoga nantinya tuntutan ini dapat diteruskan dan disambut baik oleh DPR RI. Dari Padang, Sumatera Barat, Bisa Ufikriah dan Nurul Pratiwi melaporkan untuk Genta Andalas.